Menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju, kuat, dan sejahtera, Partai Perindo selalu setia melayani seluruh lapisan masyarakat. Beragam kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri, sekaligus mensosialisasikan program-program partai. Untuk ikut berkontribusi melestarikan budaya leluhur, pengurus DPD Perindo Kabupaten Bangli, Bali, mengikuti ritual upacara adat Taur Agung di Pura Dalem Agung dan Pura Prajapati Desa Prakraman Catur, Kabupaten Bangli. Kegiatan ini merupakan pembersihan aura negatif pasca pemugaran pura, sekaligus wujud bakti masyarakat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Ini merupakan sebuah dasar untuk menyucikan Priangan Ida Badara dengan segala Partai Perindo berada di tengah-tengah masyarakat dalam rangka untuk pelestarian adat, budaya, dan agama. Sementara itu, pengurus DPD Perindo Ogan Komering Ulu Timur berziarah ke makam Puyang Idruslam di Desa Adumanis, Kecamatan Semendawai, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Kegiatan yang merupakan penghormatan untuk leluhur adat ini dilakukan bersama warga perantauan Desa Adumanis yang tergabung dalam Persatuan Adumanis Bangkit Bersatu. Dengan kedatangan keluarga penamanya Persatuan Adumanis Bersatu, kami juga sangat mendukung atas kedatangannya di desa tersebut. Mudah-mudahan yang akan datang peristiwa ini, maksudnya momen ini berkesinambungan, berkelanjutan. Partai Perindo berkomitmen akan terus memberikan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Pemirsa, sidang Majelis Umum